Hingga saat ini, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku belum ada komunikasi dengan pemerintah pusat maupun Kementerian Kesehatan terkait rencana kedatangan dan penyebaran vaksin COVID-19. Meski mengetahui rencana kedatangan vaksin di Indonesia dalam waktu dekat, namun untuk penyalurannya masih sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Jika vaksin tiba, maka pihaknya siap menyalurkan vaksin tersebut. Kita belum dapat petunjuk dari baik dari pusat maupun dari provinsi begitu. Ya kita tunggu saja kalau memang nanti ada kan kita sesuaikan dengan petunjuknya begitu. Siapa saja dulu yang harus dapat vaksinasi duluan nanti kita sesuaikan gitu. Tapi untuk informasi seperti itu sudah ada komunikasi Pak dengan pusat Pak? Belum, pusat kota? Belum. Saya baru baca di TV juga bahwa Kaltim dapat berapa kemarin gitu. Tapi kita belum tahu Pak berapa dari Kaltim ngasih ke kita Pak. Tapi kalau untuk kesiapan sendiri gimana Pak? Loh karena itu kan pasti ada petunjuknya, pastilah jadi akan kita laksanakan dan siapa yang nanti pertama yang mendapatkan prioritas pasti akan baik. Vaksin dijadwalkan disalurkan pemerintah pusat sebelum pelaksanaan pilkada serentak. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.